mengucapkan terima kasih kepada Prof. yang mengambil langkah-langkah segera bagi membantu keluarga dan khususnya kepada tiga orang anak bagi mereka, ya, Allah irhamkan, Allah yarhamah, mana mereka ini akan mendapat keseluruhan, saya boleh fahamkan pencin depan pencin penakat itu sebanyak dikumpulkan dari kedua-duanya, daripada Sairo dan juga daripada Azalina. Mereka dan anak-anak akan dapat RM1,515 dan 31 sen, dan ini akan dibayar kepada penjaga anak-anak dan keluarga telah pun telah bersetuju dan bersetuju untuk keluarga telah berapa untuk menjaga kerana mereka akan tinggal di sini sama-sama, dan kita harapkan dengan bantuan yang diberikan untuk setiap bulan akan dapat meringankan beban keluarga dan juga dapat memastikan anak-anak yang tiga orang dapat belajar dan seterusnya sampailah ke peringkat tertinggi sampai usia 21 tahun dan sudah mereka masuk ke universiti. Peristiwa ini juga sebenarnya memberi beberapa peringatan kepada kita sekalian. Saya juga telah meminta kepada pihak JKR sekiranya didapati ada hal-hal yang berkaitan dari segi masalah teknikal di jalan tersebut ataupun ada unsur-unsur yang tidak diinginkan, sama ada ada penanda-penanda ke penanda-penanda bersign-sign ataupun di kawasan itu didapati terlalu gelap di waktu pagi ataupun sebagainya. Apapun, kita tidak dapat membuat ulasan-ulasan yang lebih terperinci di peringkat ini. Kita akan dapatkan laporan-laporan daripada pihak berkuasa, kerana saya mendengar juga daripada pandangan daripada masyarakat tempatan, orang kampung yang ada di kawasan ini, di kawasan yang terbabit dan terbabit dengan kemalangan laporan berlaku seperti itu. Walaupun kita tahu ialah dari satu segi kita ada takdirnya, tetapi yang paling penting kita kena tengok dari semua aspek juga supaya peristiwa